makhluk hidup semuanya. Gua mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya, ada toko wendygg.com. Teman-teman, di situ buat kalian yang lagi nyari kupon One Punch Man murah, jaminan murah, kalian bisa langsung cek aja. Untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi. Dan bukan cuman itu aja, toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game voucher lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Assalamualaikum makhluk hidup semuanya, dan lo balik lagi di channel Epic Gaming. Channel yang jelas, kabar pertama yang jelas, channelnya ada di video kali ini. Kita akan lihat ya, minggu pertama turnamen fraksi di Hero Side ada meta UR-nya Tatsumaki tentunya di game One Punch Man. Strategisnya lagi teman-teman semuanya ya, yang dimana kan minggu kemarin itu kan Tatsu debutnya itu kan di EBZ ya kan, di fraksinya dia belum keluar teman-teman ya. Jadi ini minggu pertama UR Tatsu main di fraksi turnamen, dan besok EBZ-nya kita akan ngelihat para petinggi Tatsu dengan Kipsec-nya. Gokil, EBZ minggu kemarin debut Tatsu, minggu ini besok itu debutnya Kipsec dari Tatsumaki. Semoga aja besok para sultan intip dulu gak sih? Intip sultan dulu siapa aja besok ya. Gimana caranya cuy? Final, kita ke final. Prediksi Bang Nobody, Bang Big Papa, udah fix mereka pasti udah punya yang namanya Tatsu Kipsec. Jadi besok aman ya. Aman guys, besok aman guys. Kita bisa lihat guys ya, langsung saja ini jadwalku kenapa. Wah kalah guys, di 32 besar gua kalah cu. Ya udahlah, nggak apa-apa at least ya. Oke, sebenarnya monster challenge tuh gua udah nggak tertarik ya, karena nggak ada yang baru guys. Monster challenge skip aja nggak sih cuy, nggak tertarik lah. Masih metanya masih Geryu, masih Geryu Geryu juga teman-teman. Geryu Gloribas ya. Jadi kita lihat langsung aja. Kita cari yang punya Tatsu. Punya Tatsu Bang Peter Iqbal ini Tatsu apaan cok? Bentar. Ini mah Tatsu SSR limited anjir. Wah gak punya Tatsu. Wah coy, yang bener server gua gak ada yang punya Tatsu guys. Ini mah Tatsu SSR biasa kan, limited kan cok, bukan UR kan. Wah, wah lu yang bener cuy. Nah cok, BP80 punya Tatsu UR kalah sama Bang Kami. Ini akun yang dulu gue review anjir. Kalah sama yang gak punya Tatsu UR. Kita lihat yang punya Tatsu aja. Ini tadi udah gue lihat ya, gak ada guys ya. Aduh ajrit, kok gak ada yang punya Tatsu, kok jarang banget ya. Bahkan sampai 16 besar yang punya Tatsu itu cuman dia doang guys. Anjir parah banget, cuma seorang cok. Oke kita lihat ya yang Tatsu UR kanan guys ya. Tatsu UR kanan cuy. Oke 16.5 ya. Oke lah. Wah langsung ulti. Wah. Cok itu 600 apa 60 guys? Hah? 600 apa 60 guys? 60 ya kayaknya ya. 600 kayaknya gak mungkin deh. Kayaknya 60 deh. Oke itu meta knight 20. Kayaknya 60 deh itu. Oke kalau 600 terlalu lebay deh. Itu 60 cuy. Kayaknya itu 60 ya. Oh kanan jangan-jangan tanpa alloy. Kenapa dia kalah? Karena dia gak pakai alloy cuy. Punya Tatsu tapi gak punya alloy. Sedangkan Bang Kami walaupun gak punya Tatsu tapi pakai alloy guys. Alloy itu yang ya walaupun dia cuman A1 ya. Oh 55. Oh sakit banget cuy. Walaupun cuman A1 ya, dia tuh punya reflect damage cuy. Rebound ya. Rebound apa reflect sih? Itu tuh. Itu ya kayaknya yang bikin tim kanan gak berdaya, refleksnya itu cuy. Rebound bukan reflek. 41 ya. Sakit banget loh. Tatsunya sakit banget loh. Fubukinya 14 loh. Belum dihitung damage dari fortune-nya ya. Tim kanan kenapa kalah dah? Feeling gue sih kayaknya dari rebound deh. Feeling ya, feeling gue kayaknya dari rebound deh guys. Wah anjrit serahat. Wah gigit cuy. Udah itu jawabannya cuy. Meta kaneta GG wepret cuy. Udah itu jawabannya guys, percaya sama gue. Ronde selanjutnya juga akan begitu cuy.
damage-nya akan meledak kayak gitu, guys. Wah, gila nih GG wepret, cok. Anjir, sekaget-kaget yang ngeliat damage statsu, tapi lihat Metacritic kaget banget ya, ratusan, cok. 23 ya. Tapi secara total dalam satu turn ya, tentu damage lebih besar Tatsu lah. Tatsu tuh bisa berapa kali ulti, cuy. Sedangkan Metacritic paling ulti sekali sama Krul kan, gitu doang kan, Krul Bruce. Sedangkan Tatsu tuh bisa ultinya, follow up ultinya, belum Krul belum Bruce. Jadi secara total damage sih harusnya Tatsu lebih lebih ini ya, lebih besar ya secara damage. Wah, Tatsunya di setun lagi. Artinya di ronde ini dia enggak bisa ulti, guys, tapi tetap bisa ulti, follow up tuh. Oke, okay, nice. Wah, 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 3 lawan 2. Wow, ini gimana cara menangnya, cuy? Lu lihat meta kena tim kiri itu udah mau mati, cuy. SG-nya habis. Tuh lihat, enggak punya SG ya. Boom. Jangan bilang TTM tim kanan mati duluan, langsung Tatsu tim kanan dibantui. Jangan bilang. Bener enggak gua? Jangan bilang Tatsu TTM tim kanan mati duluan, kelar langsung dibantui. 12 182 182 ribu, anjir. 6,1. Oke. Meta kanan enggak mati-mati, enggak kesentuh, cuman bisa disentuh sama FF sama Tatsu. 11. Oke, kalem, masih belum mati, cuy. Meta kanan kuat banget, ada evasion lagi. Wah, sekarat, cuy. Sekarat, guys. Anjir, ulti. Wah, special unyielding dong. Hoki banget. Oke, meta kanan belum mati, guys. Oke, Tatsu ulti. 8,7. Ah, mati ini meta kanan mati. Enggak mungkin, anjir. Oh, what? What? Wah, dia OP banget. Wah, cuma sih dikasih ulti dong. Gila, setun, cuy. Mati udah ini, mati. Meta kenet mati. Wah, cuy, meta kenetnya. Wah, imba banget, cuy. Nge-heal lagi dong. Dead meta kenetnya, cuy. Nge-heal lagi, cuy. 18,7 aja nggak mati, guys. Di sini mati kah? Wah, mati. Oke, akhirnya mati ya. Evasion dari siapa sih? Itu kok dapat? Emang dia punya evasion ya? Mati. TTM, nah udah. Ini dibantui. Dibantuinya itu pakai TTM lagi, cuy. Serangan depan belakang. Wah, wah, udah. Nggak bisa, guys. Solo, cuy. Solo versus squad nggak bisa, cuy. Wah, gila. Wah. Apaan tuh zombie man solo target 14-8, guys. Wah, itu tolol sih. Itu damage tolol sih. Wah, gila, Aloy 11-5, boy. Wah, nggak ngotak, cuy. Udah nggak bisa, guys. 28, nggak bisa, cuy. Nggak bisa. Nggak bisa, cuy. Nggak bisa, ini Tatsunya nggak begitu carry ya. Ini Tatsunya masih kayak tanggung-tanggung gitu loh. Damage-nya kayak nggak gitu carry banget sih. Tetap ya di hero nih, Aloy gokil sih. Padahal nggak A2 loh. Itu A2 apa nggak sih, cuy? A2. A2, guys. Anjir, gue buta map. A2, cuy. Pantes sakit banget. A2. Udah, endgame, cuy. Endgame. Endgame, guys. GG. Wah, A2, cuy. A2, cuy. Aduh, gak bisa lihat statistik lagi. Aduh, gila. Wah, keren banget sih. Sumpah-sumpah keren banget ya. Aduh, gila. Kayak Tatsu belum bisa berbuat banyak deh, cuy. Kalau di meta mau apa, fraksi hero gini ya, kayaknya dia butuh apa sih? Gua nggak tahu nih si Tatsu ini butuh apa, guys. Siapa lagi yang punya ya? Bang Jumirah 7. Ah, dia juga nggak punya. Padahal CP-nya seru tuh pertarungannya. Bang Kids. Ah, boleh deh satu match lagi ya. Bang Kids lawan Bang Kuman ya. Ini 60 lawan 62, cuy. 60 lawan 62. Yang kiri punya UR, yang kanan nggak punya UR. Sama-sama punya Aloy. Yang A2 yang mana? Yang A2 yang kanan. Chill Emperor SSR Plus masih dipakai sama tim kanan. Gokil. Gua enggak tahu tujuannya apa Chill Emperor. Tapi yang jelas itu full damage sih. Tim kanan lu enggak pakai debuff speed. Ya, tim kanan enggak pakai buff speed. Jadi dia tuh manfaatin Aloy A2 dengan Super Berserker full damage kecuali Drive Kinet. Lu lihat tim kanan. Ya, lu lihat tim kanan tuh. Ngeri banget itu. Full damage tanpa buff speed. Full damage, sumpah. Itu cuman ya DK mah pajangan doang, guys. Yang UR yang mana dah? Gua jedodin lo. Yang UR yang ini. Ya tapi tim kanan iya benar.
dia ngandelin damage. Bener, tim kanan ngandelin damage karena dia PD punya Aloy A2, tapi Bang ini dia pakai buset itu 300 apa 30, guys. Yang UR yang ini yang menang yang mana ya? Tadi gua enggak ngeh lagi. 51 ya. Wah, gila cuy, udah sekarat, guys. Anjir, 25.000 cenah. Wah. Begitulah cuy. Gilanya ya, gilanya A2 Aloy dan Aloy full damage tuh. Anjir, gila banget cuy. Gila banget, guys, itu. Kagak tahu, gue juga kagak tahu, guys. Gila banget anjir. Wah, gila cuy. Mati cuy satu kanan cuy. Mati satu, guys. Gua enggak tahu nih menang yang mana. CE berapa? CE 78 cuy. Bener-bener ini mah tim kanan full damage cuy. Tim kanan full damage, bener-bener full damage ini. Line up full damage. 26. 2,6 apa 26 sih? Angkanya tuh mepet, jadi ngeliatnya tuh pusing mata gue. 100. Ini meta knight berapa? Ini cruel ya. Ini cruel ya. Stun, wah, basic stun 2 biji plak tak tak. Lah, masih cruel padahal udah stun loh. Gue pikir akan next round, masih aja dihitung. Oke lah. Tapi untung sih, nge-stun 3 sih, tapi untung sih. Nge-stunnya juga bagus ke UR Tatsu juga dan ke Aloy. Jadi untung juga sih. Dengan ada cruel tadi ya, itu untung juga sih. Oke, kalem. Kalem, guys. Ini yang menang tuh kanan apa kiri ya? Ya, ilah, itu masih cruel aja, guys. Sumpah ya, cruel nih diganti aja enggak sih pakai buff atau the buff lah, enggak usah pakai ulti-ulti, cu. Bikin lama gue yang review nih. Lama bener gue nge-review match selalu, cu. Lama di cruel bruce anjir. Wah, ilah, 100.000, cu. Tatsunya 7,4 ya. Tatsu 7. Wah, 15.000, cu. Apa itu? Wah, CE cuman 5,500 kah? Wah, anjir, 200, cu. Basic attack-nya 1,3. Oke lah. Wah, sakit ya. Ini tim kanan, tim kiri yang menang sih, gue jadi kepo dah. Oke, FF berapa? FF ulti sakit gak? Aduh, enggak sakit dong. Enggak blegar ya damage FF-nya ya. Tatsu, wah, 10, guys. 10 tambah Fubuki-nya 5, oh, 3,7. Enggak sakit ya. UR-nya bangkit kok enggak sakit ya Tatsunya ya. Kayak biasa aja deh. Damage-nya kayak B aja, enggak sakit-sakit banget, cuk. Gua udah berekspek akan sakit banget loh Tatsu ini di meta ini. Sumpah ya, gua akan berekspek sakit banget loh. Ternyata biasa aja damage-nya. Gak gimana-gimana gitu. Maksudnya gak yang bikin kaget, cu. Kalem. Damage masih terhandle. Sumpah ini damage, sumpah. Cruel tuh gak asik banget, cu. Cuman ratusan ribu, puluhan ribu. Sumpah delete gak sih? 4,4 juta. Tuh, itu Bruce ya. Nah, ini baru ulti. Tim kiri ulti. Berapa nih? Kelima orang ya? 13,6. Oke. Tatsunya follow up. 11, anjir, geli banget, guys. 11-11an doang, cuy. 4,5. Kagak blegar ya, kagak bikin kita kaget ya. Sumpah kayak biasa aja dah. Coba ini trunnya ya. Ini trun, cuy. Wait. Kok begitu malah jadi kru lagi, bujang. Ini match berapa kali sih krulnya, bos? Nah, ini ulti Tatsu. 10, guys. Kelima orang 10. Ini mah match lama, cuy. Sumpah ini match lama ini. Damage-nya enggak ada yang gimana-gimana, cuy. Asli. Damage-nya biasa banget juga, enggak ada yang bikin gua kaget, enggak kayak tadi tuh 3 digit sampai 100. Itu tuh baru bisa dibilang match cepat gitu. Oke lah, ini match lama banget, cuy. Gua enggak tahu udah kan berapa ronde, udah 3 ronde aja masih SG-nya full banget, cuy. Tim kanan udah mau hilang 2, tim kiri masih full. Oh, meta kenet ke 6 orang aja. Oh, itu Bruce. Meta kenet turunnya gak dikasih ulti, guys. Kagak ada energi. Tim kiri udah mati. What?
tim kiri tinggal 3 orang. Serius. Itu abis turunnya siapa dah, gue gak ngeliat lagi. Abis turunnya siapa itu? Tuh lihat FF cuma 77.000. Krul cowok, krul tuh rese anjir, damage-nya gak asik banget, makanya mending diilangin cuy. Oke, 80 ya, 800 ya. Tuh 25.000. Anjir apaan sih, kagak rame banget cuy. Boom. Stun gak? Kalau stun kiri stun. Wah kan udah endgame cuy. Tim kanan win. Percaya sama gue. Coy itu bener gak? Damage dari DK 40 juta. Fix tim kanan win coy. Itu DK-nya nge-cheat bos. DK. Wah gila DK-nya gokil.